Sahabat Yuteo, senang bisa menjumpai Anda kembali dalam kelas belajar bahasa Ibrani Alkitab. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda untuk membahas satu bentuk volitive atau satu bentuk kata kerja yang berkaitan dengan ekspresi kehendak atau kemauan atau permohonan. Dan kali ini kita akan mengangkat dua bentuk, yaitu atau yang paling lazim disebut dengan bentuk yusif dan juga bentuk kohortatif. Nah, bentuk yusif dan bentuk kohortatif ini tentu hanya berkaitan dengan kata kerja dalam bentuk imperfect. Jadi tidak pernah bentuk yusif atau bentuk kohortatif muncul dalam kata kerja perfect atau katal, melainkan dalam bentuk imperfect atau bentuk yiktol. Oleh sebab itu, perlu dipahami bahwa jika Anda sudah mempelajari bentuk imperfect dalam semua, tentu dalam semua kata dasarnya, itu dalam semua bentuk kata kerja imperfect, baik kal, nifal, pl, pual, oval, ifil, tentu itu adalah satu modal yang bagus untuk Anda bisa mempelajari imperfect, khususnya berkaitan dengan fungsi, bagaimana kita menerjemahkan yusif dan juga kohortatif. Karena kita coba melihat dulu mengenai yusif. Simak baik-baik catatan gramatikalnya terlebih dahulu. Harus digarisbawahi di sini bahwa bentuk yusif hanya tampak pada orang kedua dan orang ketiga, baik dia maskulin, feminin, baik juga tunggal maupun jamak. Jadi yang muncul dalam bentuk yusif itu hanyalah orang kedua maskulin tunggal jamak, atau orang ketiga maskulin feminin tunggal jamak. Saya ulang ya. Jadi hanya orang kedua maskulin feminin tunggal jamak, atau orang ketiga maskulin feminin tunggal jamak. Jadi hanya berada pada bentuk orang kedua dan orang ketiga, tidak pernah dalam bentuk orang pertama. Sekali lagi, yusif hanya muncul pada bentuk orang kedua dan orang ketiga, baik maskulin maupun feminin, baik tunggal maupun jamak. Nah, bagaimana membedakan dengan bentuk lazim atau bentuk biasa, bukan yusif dan kohortatif? Tentu kita mesti melihat konteks. Perlu ya. Perhatikan baik-baik bahwa yusif mengekspresikan semua nuansa atau kehendak, kemauan ya, dari seseorang yang lebih tinggi atau lebih superior kepada yang lebih rendah atau inferior. Jadi bisa saja berupa perintah. Tentu ini berbeda dengan imperatif, meskipun imperatif juga termasuk salah satu bentuk volitif. Tetapi di sini, yusif itu bisa mengekspresikan sebuah perintah. Tentu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tidak mungkin perintah itu dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Lalu dari sudut pandang inferior kepada superior, yusif dapat mengekspresikan tentu sebuah harapan, sebuah doa, atau sebuah permohonan untuk dapat, misalnya dapat izin, dan lain sebagainya. Jadi pada dua kategori ini, baik tunggal maupun jamak, orang kedua dan orang ketiga, maskulin maupun feminin, harus dikontekskan untuk mengekspresikan kehendak, kemauan, dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, sebaliknya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Dan disitulah perbedaan terjemahannya. Bentuk yusif dapat terlihat dalam bentuk-bentuk dasar, misalnya kata kerja nifal, pl, hifil, dan seterusnya. Nah, ini perlu latihan. Jadi tidak hanya berhenti
sampai di sini saja, tetapi kita bisa melihat bentuk-bentuk itu, misalnya nifal imperfect dan sebagainya, ada PL imperfect dan sebagainya. Jika orang kedua, orang ketiga muncul di situ, perhatikan apakah dia bisa diterjemahkan sebagai yusif atau dalam bentuk biasa. Pada bentuk yusif biasanya ada tambahan nah. Jadi partikel nah ini, nun, lalu kamets dan alef. Ditambah tentu ada bantuan makef, ya, tanda kecil yang menghubungkan bahwa ini sebenarnya menjadi satu bunyi. Bisa terlihat pada akhir bentuk yusif itu sendiri. Tetapi bisa juga tidak terlihat. Nanti kita lihat contohnya. Jadi kalau fungsi na ini sebenarnya adalah untuk memberikan penekanan emfatis. Penekanan ekstra pada yusif, tapi juga bisa pada kortatif. Jadi kortatif juga mendapatkan penekanan yang serupa. Dan itu berarti mengekspresikan sebuah permohonan dari sudut pandang yang inferior kepada superior, kepada yang lebih tinggi, dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Yusif juga bisa terlihat dengan dua partikel ingkar atau bentuk negasi. Ada kata lo dan juga al. Dan di sini nanti ini adalah larangan. Dan disinilah sebenarnya kita bisa lihat dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Misalnya kalau kita membaca 10 hukum misalnya, atau disebut dengan hukum Taurat, 10 hukum Musa, 10 hukum moral. Nah di situ ada bentuk itu, lo dengan imperfect, sehingga ini menjadi sebuah larangan. Bentuk yusif tidak dapat menerima akhiran ganti orang, ini penting. Dan kalau kita menerjemahkannya, perhatikan terjemahannya, kiranya, hendaklah, biarlah, jangan. Itu semacam sebuah ekspresi dari bentuk yusif. Nah, kita coba lihat latihan di sini ya. Nah di sini ada kata yiskarna. Ini dari 2 Samuel 14 ayat 11. Watomer yiskarna hamelech et Adonai Eloheka. Nah di sini tentu kita coba lihat, di sini ada bentuk yiskar, kemudian ada tambahan partikel na di belakang. Nah tentu ini akan dengan sendirinya memberikan kepada kita informasi atau deteksi dini bahwa bentuk ini adalah bentuk yusif. Nah pada partikel na itu kita dapat melihat bahwa ini tentu merupakan sebuah penekanan. Kalau diterjemahkan jadi begini. Ia berkata, dan situ watomer, ia berkata, ini adalah seorang perempuannya. Ia berkata, kiranya raja mengingat Tuhan Allahmu. Watomer, yiskar na hamelech et Adonai Eloheka. Kiranya raja mengingat Tuhan Allahmu. Yang kedua kita lihat dari Mazmur pasal 7 ayat 10. Di sana ada kata yikmarna ra resaim. Yikmarna ra resaim. Sehingga terjemahannya tentu bisa juga diterjemahkan demikian. Biarlah kejahatan orang-orang fasik berakhir. Jadi kalau kita mau menerjemahkan, kita mesti lihat konteks dengan baik. Sekarang kita lihat contoh berikutnya dari kata kerja imperfect dalam bentuk yusif. Di sini ada bentuk al yimselu dari Mazmur 19:14. Perhatikan baik-baik ini. Nah, partikel ingkar atau negasi yang mengutarakan makna larangan. Berarti di sini kita bisa mendapatkan sebuah pengertian bahwa ini adalah sebuah larangan. Karena bentuk negasi atau ingkar menyatu dengan kata kerja di sini, maka kita dapat atau kita sebagai pembaca dapat menarik kesimpulan bahwa kata kerja ini harus diterjemahkan sebagai sebuah bentuk larangan. Selain bentuk yusif, kita juga dapat melihat bentuk kohortatif dalam kata kerja imperfect atau yiktol.
Mari kita lihat baik-baik catatan gramatikanya. Bentuk kohortatif hanya mengambil atau hanya tampak pada kata kerja imperfect orang pertama umum maskulin dan feminin, tentu yang saya maksud dengan umum di sini baik tunggal maupun jamak. Jadi kohortatif ini hanya mengambil bentuk orang pertama, tidak seperti Yusif, orang kedua dan orang ketiga. Kalau Yusif biasanya disebut sebagai bentuk pendek atau bentuk yiktol pendek, kita menyebutnya begitu, maka kohortatif adalah bentuk yang terlihat lebih panjang karena ada unsur tambahan di belakang bentuk kohortatif ini. Jadi unsur tambahan itu adalah vokal kamets he atau kamets dan he. Ini adalah tambahan yang berada di kata kerja orang pertama umum tunggal dan jamak. Tentu bentuk kohortatif tidak menerima akhiran ganti orang yang bisa juga ditambahkan pada kata kerja. Seperti halnya bentuk Yusif. Jadi kedua-duanya tidak menerima bentuk akhiran ganti orang atau pronomina, persona atau sufiks. Sedangkan yang perlu kita cermati juga berikutnya adalah kohortatif merupakan bentuk yang mengekspresikan keinginan, permohonan, permintaan, ya semacam doa atau permohonan begitu ya, prayer dan juga request. Tentu dari sudut pandang pembicara, dari sudut pandang subjek. Misalnya, baiklah kita, marilah kita, atau saya mau, saya hendak. Jadi, ini akan membantu kita dalam menerjemahkan bentuk kohortatif. Nah, sekarang kita coba lihat contoh dari Mazmur 119 ayat 44. Jadi, we esmera toratha tamit leolam wa'et. Nah, di awal ayat 44 ini ada kata esmera. Wa esmera. Jadi, sebenarnya di kata samar, kemudian ditambah alef di depan itu menunjuk pada orang pertama. Kemudian ada tambahan ah di situ. Jadi, ini sebenarnya menunjuk secara tidak langsung atau menolong kita untuk mengidentifikasi bahwa kata kerja ini memang bentuk yiktol, bentuk imperfect, tetapi di sini fungsinya sebagai kohortatif. Nah, lihat di sini ada beberapa aspek. Kalau kita cermati ada vokal segol di bawah alef dan alef itu adalah preformatif dari imperfect. Kemudian ada tambahan sufiks a di belakang. Nah, ini juga bisa kita jelaskan seperti begini ya. Jadi esmer tambah a jadi esmera. We esmera. We itu adalah kata penghubung. Nah, ini kita lihat vokal holem berubah menjadi swa ya di bentuk dasarnya karena ada penambahan akhiran ah di belakang. Jadi tambahan sufiks a pada bentuk kata kerja imperfect orang pertama tunggal jamak ini akan berdampak pada perubahan tanda-tanda vokal. Itu sudah terlihat dari esmor menjadi esmera ya. Jadi esmor ketika tambah a menjadi esmera. Kemudian kita lihat berikutnya adalah pada kejadian 31 ayat 4. Di sini ada kata wa'ata lekol nikrata berit ani wa'ata wahaya le'ets beni uveneha. Kemudian nanti pada Esra 10 ayat 3 di situ ada kata wa'ata nikrat berit lelohenu. Nah, di sini tentu bisa dilihat ya, di atas nikrat kereta di bawah nikrat. Jadi kalau kita
coba dalam bentuk ini kita parsing, kita analisis, bagus juga. Jadi nanti kita bisa mendapatkan, oh kira-kira ini yang kita mesti terjemahkan, kedua kata nikrata dan nikrat ini apakah bentuk yusif atau bentuk koortatif. Anda boleh mencantumkan di kolom komentar. Sebagai penutup dari pelajaran kita kali ini, kita lihat upaya kita untuk, atau kita coba mau berlatih untuk menerjemahkan. Nah, di sini ada bilangan 6 ayat 24 sampai 26, tentu ini sangat terkenal ya. Biasanya diucapkan di akhir-akhir ibadah, hari Minggu misalnya. Jadi berkat. Silakan ditulis jawaban Anda semua pada kolom, atau Anda boleh juga mengerjakan di lembar kerja Anda kalau Anda mengikuti setiap pelajaran bahasa Ibrani yang saya sampaikan. Jadi bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini sangat populer atau sangat terkenal. Demikian penjelasan saya terkait dengan bentuk yusif dan koortatif dari kata kerja imperfect. Selamat belajar. Sukses. Shalom.